Azza berkesempatan untuk bertemu dengan seorang personaliti, saya rasa anda cukup kenal dengan nama ini, ya. Beliau yang saya maksudkan ialah Intan Saleh, ya, atau lebih mesra saya panggil dia Kak Intan. Assalamualaikum Kak Intan. Waalaikumsalam. Alright, Kak Intan sihat? Alhamdulillah sihat. Selamat Hari Raya Kak Intan. Selamat Hari Raya. Alright, nak tahu macam mana Kak Intan sambut raya yang berbeza kali ini? Okey, kalau cerita pasal raya tahun ni, sebelum raya kita puasa. Untuk sambut puasa tahun ni memang agak sebab sikit. So macam sedih lah kan. Sebelum ni kalau kita ada suami, so kita kena fikir pasal sahur untuk suami. Berbuka kita macam fikir masak apa untuk suami. Tapi tahun ni macam semua sendiri, seorang-seorang. Anak kecil bukannya teman kita sahur ke apa ke kan. Berbuka tu tak apalah, kita dengan family ke kawan-kawan ada. Tapi sahur tu dia macam kita seorang-seorang macam alah sedihnya macam tu je. Akak rasa macam mimpi tak? Kak Intan pernah terfikir tak benda ni jadi pada Kak Intan, terutama kita dah dekat nak raya? Memang tak pernah terfikir. Lepas tu kalau kita duduk seorang-seorang kita rasa macam kenapa benda ni jadi macam tu, kenapa kan? Lepas tu macam tak percaya lah. Macam tapi kita kena hadap juga benda ni. Ini yang Tuhan dah tentukan. Kita terima keadaan Allah. Kadang-kadang benda tu datang, kita tak boleh nak elak. So kalau kita tiba-tiba datang, kita teringat, kita rasa sedih, kita kena nangis. Sedih lah. So sebab kita hadap seorang-seorang. Apa yang buatkan akak rasa macam paling ralat tentang dia? Bagi akak, dia baik lah. Dia baik dan akak akan ingat sampai bila-bila yang dia layan akak okey selama berkahwin. Maksud dia seorang suami yang baik sebenarnya. Dia seorang penyayang, bertanggungjawab. Bertanggungjawab. Liza percaya benda yang kita akan paling ingat bila bertelah seorang isteri itu ialah kita cium tangan suami di pagi raya. Moment last Intan tahun lepas, Intan salam dengan dia dan itu last. Benda ni kita dah hadap berapa bulan, so okey. Tapi keadaan raya dengan hari biasa tu lain kan. Dia lain, dia punya suasana tu lain. So mungkin akan jadi sedih, tapi kita try untuk kuat. Kak tak berkesempatan untuk tak berkesempatan untuk meluahkan apa kak rasa sampai hari ni. Tak pernah macam kita, kalau kita buat salah dengan orang, so kita bercakap kenapa macam ni. Akak sampai sekarang tak ada kesempatan untuk cakap dengan dia personal, untuk luahkan apa yang akak rasa dengan apa yang dia buat. Memang tak ada sampai sekarang. So akak banyak pendam. Sampai ke hari yang dia afas, akak memang sayang dia sebab akak fikir kita orang tak ada masalah. Kita orang tak ada gaduh sangat pun sepanjang perkahwinan. Tak ada. So banyak sangatlah akak nak cakap sebenarnya. Banyak sangat nak luah apa yang akak rasa. Liza dah terbaca yang dia kata hati dia dah tak ada pada Kak Intan. Macam mana benda tu boleh jadi Kak Intan? Kak Liza rasa akak pun tertanya-tanya. Tertanya-tanya benda tu sebenarnya. Apa yang aku buat selama ni sepanjang perkahwinan sampai dia jadi macam ni. Sampai dia pendam segala perasaan dia. So tak sangka ada yang kata-kata yang keluar daripada mulut dia tu macam kenapa tak cakap pun sebelum ni? Kenapa tak cakap sebelum ni? Kenapa tak lepaskan apa yang dia rasa? Itulah akak macam heran sebenarnya. Masa putuskan benda tu dekat mahkamah, akak sempat untuk cakapkan benda yang terakhir dengan dia? Sebelum lafaz, kita orang ada salam. Minta maaf. Itu sahaja? Itu sahaja. Apa perasaan kakak? Sebab kau tahu itulah tangan terakhir orang gerak suami. Macam Liza, Liza boleh fahamkan benda tu kalau kali terakhir kan. So sebab kita tahu kita bercerai hidup macam tu. Kita bercerai hidup lain, bercerai mati lain. So sebab bercerai hidup macam akak, bercerai hidup dan akak tahu dia dengan orang lain. So benda tu sakit sebenarnya, tapi sebab akak tak boleh cakap lebih-lebih. So nanti akan ada yang orang tak senang. Lepas kan tu akak tahu bila keluar tu kakak bukan lagi isteri dia, dia bukan lagi suami kakak. Kosong tak kak kau? Lemah kaki sebenarnya. Tapi kenalah, kena juga harum. Lemah kaki nak jalan sebab kita dah kena cerai kan. Lain. So okey je lah.
yang terakhir, Liza tahu mungkin benda terlalu personal, tapi yang terakhir kalau dia menonton benda ni, mungkin ada sesuatu yang kakak nak sampaikan buat dia sempena hari raya kali ini tanpa dia di sisi sebagai suami kakak. Saya minta maaf sepanjang perkahwinan kita, so memang tak ada jodoh, memang tak panjang, so kita just teruskan hidup masing-masing. Saya doakan awak bahagia, murah rezeki, dan untuk anak-anak kita buat yang terbaik untuk diorang, tak ada batas apa-apa. So just mulakan hiduplah masing-masing. So saya akan teruskan untuk jaga anak-anak macam biasa, insyaAllah.